tuntutan darah orang-orang yang tidak bersalah, menuntut atas tanah Timur Leste. Jaga lahir tanah Timur Leste dari segala yang najis, dari segala sesuatu yang menentang firman-Mu, dari segala sesuatu yang melanggar kekudusan-Mu. Jadilah kudus, jadilah tahir tanah Timur Leste. Tanah Timur Leste, tanah yang dikuduskan Tuhan, tanah yang diberkati Tuhan. Amin. Tanah di mana tanah yang subur seperti Taman Eden. Amin. Dan segala reruntuhan di Timur Leste dibangun kembali. Amin. Dikuduskanlah dan jadilah tahir air di Timur Leste. Segala sesuatu yang menjadi sumber kehidupan di Timur Leste dikuduskan Tuhan. Segala sumber dari kenajisan, segala sumber dari yang jahat, segala sumber yang mendatangkan kematian dan kebinasaan, Tuhan, Engkau yang menutup, Engkau yang kudus, Engkau yang benar. Yesus Kristus pemegang kunci dalam. Apabila Engkau membuka, tidak satu orang pun yang bisa membuka. Apabila Engkau yang menutup, tidak satu orang pun yang bisa membuka. Maka segala gerbang-gerbang kematian yang selama ini dibuka di Kristus, mulai malam hari ini, di dalam nama Yesus Kristus, semua pintu gerbang kematian ditutup dalam nama Yesus. Segala ikatan-ikatan dari dunia orang mati yang mengikat jiwa bangsa Timur Leste telah dilepaskan. Segala pintu gerbang maut di Timur Leste ditutup dalam nama Yesus Kristus. Maka segala ikatan-ikatan maut atas bangsa Timur Leste telah dilepaskan, dihancurkan, dimusnahkan. Dan di hari kudusmu, di hari yang Engkau berkati, pintu gerbang kekudusan di Timur Leste, di Timur Selatan Barat dan Tengah, yang tertutup berabad-abad, terangkatlah, terbukalah. Pintu gerbang kekudusan di Timur Leste terbuka dalam nama Yesus. Amen. Dan tidak satu orang pun dan kuasa apapun yang bisa menutup. Pintu gerbang kebenaran terbuka di Timur Leste. Amen. Di Timur, Selatan, Barat, dan Utara. Pintu gerbang kebenaran terbuka. Maka segala penyesatan, penyimpangan sedang berhadapan dengan pedang Tuhan yang besar, pedang Tuhan yang keras, pedang Tuhan yang tajam, yang berkuasa menghukum segala ular liwatan yang meluncur, yang mendatangkan intimidasi, yang mendatangkan kuk, yang membungkukkan bangsa Timur Leste. Segala ular liwatan yang meluncur sedang berhadapan dengan Tuhan yang tajam, ular liwatan yang melingkar, segala sesuatu yang mendatangkan kesesakan atas bangsa Timur Leste, kesesakan, kesukaran, kesusahan atas bangsa Timur Leste, dengan kegiatan yang terus yang dihukum kejahatan yang terjadi, yaitu firman pedang Tuhan yang tajam besar, kumpulan tenaga yang kuat, penipu, tipu muslihat iblis, segala penyesatan, segala pembuatan-pembuatan palsu, segala sesuatu yang mengatasnamakan Tuhan tetapi bukan daripada Tuhan, yang diikatkan atas Timur Leste, semuanya dibatalkan. Semuanya dipatahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala
tipu muslihat iblis, dilucuti, ditelanjangi. Terang Tuhan turun, terang Tuhan turun atas Timur Leste, terang Tuhan turun atas Timur Leste, maka tidak ada lagi maut dan kegelapan yang berkuasa. Segala penyesatan dilucuti, segala kenajisan dilucuti, segala tipu muslihat ditelanjangi. Karena terang itu menelanjangi segala kegelapan. Dan ketika terang itu menelanjangi segala kegelapan, tidak ada yang bisa bersembunyi. Semuanya ditelanjangi, semuanya ditelanjangi, semuanya dilucuti, semuanya dilucuti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, segala semak duri dari benih-benih si jahat yang ditaburkan di tanah Timur Leste, yang ditaburkan atas jiwa-jiwa di Timur Leste, dan itu mendatangkan kesukaran, kesukaran, dan mendatangkan kehimpitan. Semua benih semak duri itu dicabut sampai ke akar-akarnya, dan berkas-berkasnya diikat. Dan saat ini api Tuhan turun membakar habis, membakar habis, membakar habis semua semak duri, semua lalang-lalang yang telah dicabut sampai ke akar-akarnya, dan debunya kami kebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala batu-batu kematian dan batu-batu sandungan yang dilemparkan atas bangsa Timur Leste, semuanya disingkirkan. Batu penjuru yaitu Yesus Kristus diletakkan mulai hari ini sampai selama-lamanya, menjadi dasar, menjadi pondasi atas tanah air Timur Leste, atas bangsa Timur Leste. Maka segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan akan diguncang. Langit Timur Leste diguncang, bumi Timur Leste digoncang. Disitulah yang tidak tergoncangkan akan nampak. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih. Aku yang telah menuntun kami di Timur Leste, seperti orang Majus yang datang dari negeri jauh, melihat satu bintang. Dan kami berhenti di hari perhentian dari Sabat di Timur Leste di tempat. Kami percaya saat ini aku hadir tengah-tengah. Engkau ada di tengah-tengah. Dibangkitkanlah penyembah-penyembah yang benar. Dibangunkanlah, dibangkitkanlah penyembah-penyembah yang benar, yaitu yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Amin. Terima kasih. Dan kami persembahkan pun, kami persembahkan kemenyan, kami persembahkan emas malam hari ini. Aku berikan kepada kami hati yang menyembah Engkau, hati yang memuji Engkau, hati yang mau menyenangkan hatimu, hati yang mau menggenapi panggilanmu, hati yang mau melaksanakan kehendakmu, hati yang mempersembahkan hidup bagimu. Kami membawa segala pekerjaan-pekerjaan pelayanan, segala apa yang ada di tangan kami. Kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan, Kau kuduskan, Kau berkati. Jika dengan semuanya itu kami dapat mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan segala yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Dan Engkau yang memberikan kepada kami hati yang lurus, kami melakukannya tidak dengan tuntutan apapun. Dan malam hari ini, saatnya kami akan kembali ke negeri kami Indonesia.
Kami percaya bahwa generasi imamat raja telah dilahirkan di bumi Timur Leste. Amin. Jadilah kehendak-Mu, Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas Timur Leste. Jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apa menjadi bagian kami sudah kami lakukan. Engkau yang menyempurnakan segala sesuatu. Dan apabila ada pernyataan-pernyataan yang kami ucapkan, apabila ada sesuatu yang kami nyatakan, segala urapan kuasa, kekuatan, hikmat apapun yang bukan berasal daripada Tuhan, semuanya kami batalkan. Kami tolak dalam nama Yesus. Biar apa yang kami lepaskan atas Timur Leste, semua yang berasal daripada Tuhan. Setiap pemberian yang baik, anugerah yang sempurna, yang datangnya dari atas, yang diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dan dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan Declara esperanza no libertad o Jesus nienara nara poderoso fo curano.